Yes. Kita menuju informasi lainnya. Saudara, seratusan warga Kampung Blangkrung, Aceh Besar dan Rukoh, Kota Banda Aceh berunjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Mereka menuntut pencopotan Keci Kampung Rukoh karena dinilai melanggar kanun atau peraturan daerah Kota Banda Aceh tentang pemerintahan kampung. Tidak hanya berorasi, seratusan warga dua kampung di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh ini mengusung peti mati saat unjuk rasa mendesak pencopotan Keci Rukoh. Masa menamakan diri masyarakat menggugat juga mengusung poster bertulis desakan pencopotan Keci Rukoh Ibnu Abbas karena dinilai telah menjalankan sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Dalam orasinya, masa menilai Keci Rukoh telah melanggar larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Keci, sebagaimana diatur dalam Konun Kota Banda Aceh tentang Pemerintahan Kampung Nomor 1 Tahun 2019. Selain menghambat pembangunan masjid di kemukiman kedua kampung bertetangga tersebut, Keci Rukoh juga melarang penempatan tabungan masjid serta mempersulit warga yang ingin mewakafkan tanah ke masjid. Menurut koordinator aksi, keengganan menandatangani SK keputusan pengurus Masjid Jami' Silang Rukoh Blangkrung merupakan tindakan menghambat pembangunan masjid yang dilakukan oleh Keci Rukoh. Persoalan kemudian ketika kami galang dana ini, Pak Keci marah sampai kami dikeluarkan dari grup. Ada yang grup dusun, ada grup kampung. Tandangani alasan Keci karena pengurus belum menyampaikan LPG. Demi Allah, pengurus sudah datang ke depan Keci yang waktu itu kebetulan saya ada di kantor Keci. Pengurus menyampaikan kami sudah habis masa jabatan, Pak Keci kapan dibuat pertemuan kami bisa menyampaikan laporan. Tapi ini tidak dilakukan. Usai berorasi selama 1 jam, puluhan massa yang berunjuk rasa di halaman kantor DPRK Banda Aceh akhirnya ditemui Ketua DPRK dan Pejabat Wali Kota Banda Aceh. Pejabat Wali Kota Banda Aceh berjanji akan menyelesaikan permasalahan yang menjadi tuntutan warga. Insya Allah nanti saya melalui asisten satu akan memerintahkan untuk mempelajari, mengkaji, kemudian kita akan mengambil satu kesepakatan nanti ya. Pada intinya aku ingin di Rukoh ini damai, sejuk, apapun yang kita tempuh itu menentukan untuk semua pihak. Selain Keci, dalam aksinya massa juga mendesak PJ Wali Kota Banda Aceh mencopot Camat Syah Kuala karena dinilai tidak netral dalam menyikapi permasalahan di Kampung Rukoh. Massa mengancam akan melakukan upaya lain jika tuntutannya tidak dipenuhi. Puluhan personel kepolisian Kota Banda Aceh dan personel Satpol PP turut mengamankan jalannya aksi. Setelah menyampaikan aspirasinya, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI melaporkan.